dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Bismillah, Bagas, jadilah imam tauladan, memimpin rumah tangga kamu yang baik ya sayang ya, untuk istri dan anak-anakmu kelak. Untuk ibu tersayang, terima kasih sudah membesarkan aku menjadi seperti ini, menjadi laki-laki yang sudah meminang perempuan. Semoga ibu tetap doain aku dari jauh, walaupun kita udah gak serumah lagi, udah gak sering ngobrol malam-malam lagi, tapi aku akan usahakan untuk ngobrol terus malam-malam untuk nemenin ibu. Walaupun aku sudah menikah, aku gak akan pernah lupain ibu. Aku akan pasti datang terus untuk bersama-sama dengan keluarga. Love you, Bu. Bapak, Ibu yang aku cintai, pada hari ini aku memohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk menikahkan aku dengan lelaki pilihanku, yaitu Satria Bagaswara. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Satria Bagaswara bin Edi Pribadi kepada anak saya yang bernama Soumaya Tazkiyah binti Ade Hamidi dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Soumaya Tazkiyah binti Ade Hamidi dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Soleha yang rajin masaknya ya, karena Bagas suka makan. Terus sudah gitu, mudah-mudahan kamu juga nurut sama suami, dan ibu harapkan rumah tangga kalian langgeng selamanya, gak berantem-berantem ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bagas dan Soumaya cepat diberikan momongan. Amin. 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 Cepat jadi keluarga sama Maya. Happy life ever after. Pecah telur. Untuk istri tercinta, semoga kamu sabar ngadepin aku, ngadepin rumah tangga kita sampai kita punya anak nanti. Semoga kita selalu komitmen dalam hubungan kita, saling menjaga perasaan, saling cinta, saling bertukar kasih sayang yang banyak. Semoga aku dan kamu bisa membawa hubungan ini ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.